Ya, pelatihan hipnotis metafisika. Nah, inilah kita kan paranormal, dari kata para dan normal. Para itu adalah di luar kemampuan orang umumnya, normal di luar kemampuan orang normal. Hipnotis sebenarnya adalah ilmu tentang pikiran, namun ada wilayah-wilayah tertentu yang berbeda. Makanya kita ajarkan hipnotis metafisika. Kita bisa menghipnosis atau nerapi orang dengan cara hipnosis tanpa kita harus tahu masalah orang itu. Dan bisa kita bantu secara metafisika dengan ritual ataupun dengan cara-cara tertentu yang tanpa ritual namun dengan praktisinya hipnotis. Bisa juga dengan cara untuk mempengaruhi orang jarak jauh untuk pagar diri. Dan kita ajarkan cara-cara praktik bagaimana hipnotis ini digunakan untuk penyembuhan, untuk benteng diri, dan juga untuk menyelamatkan orang dan lain sebagainya. Jadi hampir sama, namun bedanya adalah nanti prakteknya di lapangan antara hipnotis yang beredar di berbagai tempat dengan yang kita ajarkan, manfaatnya tentu lebih fokus kepada manfaat kepada masyarakat luas, baik untuk terapi dan juga untuk kebutuhan yang lain. Walaupun nanti juga saya ajarkan bagaimana hipnotis untuk permainan di jalan. Atau kalau sedang jalan-jalan, Anda coba kita hipnotis untuk lucu-lucuan atau mungkin sebagai permainan lupa ingatan, lupa nama, dan lain sebagainya pun kita ajarkan.